ASB, Tabung Haji dan Emas. Mana satu kita nak pilih? Okey, tuan-puan, jangan pening-pening. Tuan-puan hanya kena tahu yang bila kita simpan di Tabung Haji dan ASB, tuan-puan telah menyimpan wang ringgit. Tetapi jika tuan-puan simpan emas, emas itu adalah sebuah aset yang mana kita boleh kontrol dengan tangan kita. Kita beli, kita dapat emas tersebut. Dia tidak bergantung kepada kerajaan, dia tidak bergantung kepada mana-mana badan dan ia 100% di dalam tangan kita. Jika ada berlaku apa-apa terhadap dunia, ekonomi negara, ekonomi Malaysia, politik, emas itu masih di tangan kita. Tetapi kalau ada apa-apa berlaku terhadap Malaysia, terhadap dunia, terhadap Malaysia, kejatuhan wang ringgit, ha, ini yang patut tuan-tuan fikirkan. Duit-duit di dalam tabung haji, di dalam ASB akan terkesan. Akan terkesan di mana wang ringgit Malaysia akan turun nilai dia. Inflasi telah berlaku. Tetapi jika tuan-puan nak menggunakan sejumlah wang ringgit dalam masa 2 tahun dan ke bawah, saya tak sarankan tuan-puan untuk membeli emas kerana emas sesuai untuk jangka masa panjang. Jika simpanan jangka masa pendek, pergilah kepada ASB dan Tabung Haji. Kalau tanya saya, saya buat yang mana? Ketika-ketikanya saya nak mula menyimpan emas, klik link di bio. Saya bantu anda.